Mungkin ini karena gue kualat ngelanggar janji untuk say no to cowok. Ah, semua yang gue khawatirkan, semua yang gue takutin sekarang terjadi. Setiap hari yang gue pikirin cuma cowok, 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 Iqbal, Jos, Iqbal lagi, Jos lagi, Iqbal lagi, Jos lagi. Mungkin sekarang emang gue mesti lupain tuh cowok-cowok yang selama ini cuma ngeganggu aja pikiran gue. Sampai gue gak bisa konsentrasi kerja. Tidaknya sampai 5 hari ke depan deh sebelum gue ngasih jawaban untuk Iqbal. Iya malah diketawain sakitnya. Aduh konyol banget sih jatuhnya. Aduh. Iya. Ya. Ya muncrat. Ya Allah tuh tadi lucu banget. Nah gak muka lo. Ini ketiga kali. Iya makasih Erik ya. Oke. Muka lo polos banget pas jatuh. Ya ampun. Iya nggak usah pakai kuah kalau nyupin. Bentar ya. Siapa pakai obat merah. Udah nggak usah, langsung aja. Bawa. Dia masih ngelanjutin. Muka lo lucu banget. Ah. Rasanya jadi pengen jatuh lagi. Hah? Iya. Iqbal rasanya pengen jatuh lagi kalau ngeliat nak bisa ketawa kayak gitu lepas. Cici. Ternyata Mas Iqbal tuh ngerela ya ngelakuin apapun demi Mbak Asna ketawa lepas dan seneng kayak gitu. Sampai jatuh-jatuh. Tau gak nak? Iqbal ini gentleman juga loh orangnya. Apaan sih Mas Iqbal harus jatuh terus supaya saya ketawa Mbak? Asna. Apaan? Cakapnya jadi nambah 10 kali lipat deh. Kalau ketawa yang lepas kayak tadi. Bal suka. Iya iya. Bal suka nak tawa. Udah kerja kerja kerja. Bro, lu punya tips dan triks gak gimana caranya ngebahagiain wanita? Istri maksudnya? Belum punya gue istri, pacar. Lu waktu ngebahagiain Mawar sebelum jadi pacar, itu gimana caranya? Kamu bisa nyanyi gak? Oh, itu doang. Enggak. Terus, kamu bisa apa? Nih, gue kasih tau ya. Gue bisa nyetir motor. Kamu bisa nyetir mobil nggak? Agak. Ya udah. Belikan dia mobil. Ya, itu mah gampang banget. Cuma masalahnya gue nggak punya duit. Bilang dong dari tadi. Nah, jadi apa ya? Masalah kita sama. Kata kuncinya sekarang adalah gimana caranya bikin Asna bahagia dengan cara yang normal. Bukan dengan jatuh ke jengkang, bukan dengan nyanyi diiringin tepuk tangan, bukan juga dengan ngasih hadiah yang bisa bikin dia sedih. Artinya, gue harus ngasih dia hadiah. Bukan sembarang hadiah, tapi hadiah yang tepat. Duh, ngapain sih nelfon-nelfon nih orang? Ganggu orang kerja aja. Ah. Astaga.
Masa lupa isi bensin lagi? Asna, pasti habis lagi bensinnya ya? Iya nih, Bah. Biasaan sih, lupa isi bensin. Awah, capek juga gue kayak gini mulu, lupa mulu isi bensin. Ya udah, mendingan Asna nunggu di sini, ntar Iqbal beliin bensin dulu buat Asna. Beneran, Bah? Aduh, makasih. Thank you ya. Cukup ya, Nak. Cukup, apaan? Cukup bilang makasihnya sekali aja. Senyumnya yang dibanyakin. Lo mau bisa aja, Ini dia calon istri gua. Belum. Emang suara hati gua kedengeran ya? Gua udah bisa baca ekspresi muka lo. Di sana, kurungin sini ya. Ya udah, kalian nak. Kasih ya, Bang. Ternyata Iqbal emang orangnya baik sih. Dia selalu aja mau bantu gue, apapun yang gue butuhin. Atau sebenarnya emang dia juga dari dulu ya udah baik sama gue, cuman guenya aja yang gak nyadar.